warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Tarjo Kucingan di episode yang spesial ya, vlog makanan, makan enak nggak harus mahal. Oke pemirsa, menu hari ini adalah nasi kuning khas Maranang. Bentuknya kayak gini pemirsa. Iya, yeah. Nasi kuning ada campuran teri, kacang, jipang, rambak, tahu, mie kering, kerupuk, bakso, telur, sama ayam ungkep. Oke. Plus banget manis. Harganya berapa, Mas? 15.000. Alamatnya di mana, Mas? Pasar Meteseh, Bukit Kencana, dekat kampus Undip Pembala. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Oke, nggak usah pakai lama-lama ya. Ini nasi kuning sama kacang. Selamat pertama buat pemirsa yang ada di Semarang dan sekitarnya. Iya, jangan malu-malu ya. Di nasi kuningnya ini kerasa banget ya. Ibarat kata nasi kuning anak kos selera bos. Oke. Kita coba ya. Tahu bacem. Kita coba tahunya. Suapan kedua ya. Suapan kedua buat teman saya yang berada di luar negeri ya. Khususnya di Taiwan dan Hong Kong. Ya. Iya, yang belum makan. Iya, yang belum sarapan. Iya. Gak usah pakai lama-lama ya. Nancep, benar-benar auto nancep. Kita coba kerupuk terungnya. Mungkin kalau yang berada di wilayah Indonesia dan sekitarnya, kerupuk terung ini udah biasa ya. Buat temanku atau saudaraku yang ada di luar negeri, jarang ya bisa menemukan kerupuk terung kayak gini. Ya, suapan ketiga ya. Buat teman saya juga yang berada di luar negeri yang kemarin belum disuapin ya. Oke. Nama channelnya SAC dan War Hour ya. Oke. Iya. Iya. Ah. Sama malu-malu ya? Iya. Tahun 2018 kok masih bingung ya? Makan makanan mahal. Enggak zamannya ya. Zamannya apa, Mas? Makan enak, enggak pakai mahal. Suapan ke tiga ya. Nasi kuning, mie kering, ya, sama rambak ya. Ini ada rambaknya mas. Buat adik saya yang berada di Jawa Timur ya. Oke. Silakan, Dik. Iya. Aku yakin kamu belum makan ya. Iya. Benar-benar nancep nih. Bagi pemirsa yang berada di wilayah Semarang dan sekitarnya ya. Ketika bingung mau cari makan, bingung, budget mepet, anak kos, silakan ya, diklik tombolnya Tarjo Kucingan ya, makan enak, nggak pakai mahal. Silakan ya, nanti untuk episode ke depan, bagi pemirsa yang mau request makanan-makanan apa yang ada di dekat kampus, request kalau ada sawah ya.
benar-benar nancep pemirsa. Nah, coba sate baksonya. Oke, mungkin kedepannya tadi banyak teman saya yang masih nanya, bang, sekedar sharing ya, sekedar sharing ini sambil makan ya, biar lebih enak, biar lebih keluarga ya. Aku kok nggak bisa sukses seperti abang ya. Sukses itu suatu pilihan ya pemirsa. Kita artikan dulu kata sukses ya. Sukses menurut saya ya, ketika kita nggak usah bekerja, kita punya aset. Lah aset itu yang akan membiayai atau apa ya, memberikan gaya hidup kepada kita, membiayai gaya hidup kita. Aset berupa apa? Kos-kosan, mobil yang disewakan, sawah, rumah yang disewakan, properti, ruko, dan lain-lain ya. Ketika kita hidup, kita harus punya banyak aset pemirsa. Biar kita nanti apa? Kita nggak usah cari uang, tapi uang yang akan mengejar-ngejar kita pemirsa. Ya. Caranya gimana, Mas, supaya kita itu bisa sukses ya? Aku kok nggak bisa sukses ya, seperti Anda. Oke. Enak banget ya. Maaf, pakai tangan lebih enak. Ya, bentuknya kayak gini. Ya. Ya. Ayam ungkepnya ya. Ayam ungkep khas Semarang ya. Rasanya sampai ke tulang-tulangnya ya. Empuk ya. Kita lanjut ya pemirsa. Empat hal yang menyebabkan kita itu nggak sukses. Yang pertama, pergaulannya. Kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak sukses. Maaf ya, bukannya kita di sini membatasi pergaulan. Tapi ketika kita berkumpul dengan orang sukses, secara tidak langsung ya, secara tidak langsung kita terpengaruh ya, pola pikir kita, terus tindakan kita, cara berpikir kita, kita akan terpengaruh oleh orang-orang sukses. Sehingga apa? Ketika kita mau belajar, kita akan bisa seperti sukses teman-teman kita. Contohnya saya lah, waktu saya kuliah dulu ya, saya anak petani ya, anak orang miskin, nggak punya yatim piatu ya. Ketika saya ngumpul sama teman-teman saya yang cuma nongkrong-nongkrong, gitar-gitaran, nggak punya masa depan ya, kalau menurut saya tanya, kedepannya mau jadi apa mas? Nggak tahu lah bang, nanti ikuti arus. Nah, ini loh yang membuat kita nggak sukses. Nah, makanya saya berpikir, saya anak orang miskin, saya anak orang nggak punya, saya harus keluar dari zona pergaulan ini. Oke. Terus faktor yang kedua ya, kita tidak punya mentor ya, kita tidak punya teladan untuk menjadi orang sukses. Orang sukses itu punya mentor mas, orang sukses itu punya panutan ya. Kayak saya pengen sukses di YouTube, tapi saya belum dapat panutan yang tepat pemirsa ya. Jadi kayak gini, channelnya masih berkembang, tapi kalau dalam urusan kucingan ya, urusan jualan nasi kucing sama properti, saya mendapatkan mentor yang tepat. Ketika saya ingin belajar, saya langsung berguru pada guru saya ya, pemilik kucingan nomor 1 di Tembalang saat itu ya, namanya Kucingan Kang. Saya diajari gimana caranya jualan, gimana caranya menghadapi pelanggan. Saya ini lulusan D3, guru saya SMA. Saya tidak gengsi om. Kenapa? Karena saya ingin sukses. Ya, sukses nggak mengenal kata gengsi ya om. Oke. Saya belajar pada beliau. Alhamdulillah ya. Dalam waktu yang singkat ya, 1 tahun aja, kucingan saya
yang menjadi nomor satu di Tembalang. Terus yang ketiga, Mas, kok saya nggak sukses? Alasannya apa sih? Nggak punya impian. Orang sukses, orang yang nggak punya impian. Punya impian di sini maksudnya kita realistis ya, punya saya. Kita sesuaikan sama pendapatan kita. Nah, kalau kita pendapatannya kecil, kok pengen impian beli pesawat terbang ya nggak mungkin. Ya. Mungkin ketika kita punya impian, banyak orang-orang yang menertawakan kita, pemirsa. Contohnya saya lah, nggak usah jauh-jauh. Ketika saya jualan nasi kucing pertama kali, saya punya impian ya. Pendapatan saya sebulan lebih dari 10 juta. Teman-teman saya menertawakan, pemirsa. HP saya, bigonnya, penghasilan 10 juta per bulan. Ketika teman saya pinjam HP saya, teman saya menertawakan semua loh, pemirsa. Nah, kita punya, harus punya impian. Orang sukses harus punya impian. Jangan takut bermimpi ya, jangan takut gagal. Tapi kita harus realistis. Ketika punya impian, ya misalkan jarak dekat ya, impian kita apa? Misalkan kita gaji 2 juta, 3 juta ya, kita pengen beli rumah lah, rumah HPR dengan harga segitu, bisa. Terus yang keempat, kenapa kita gak sukses? Kita gak mau belajar pada masa lalu kita yang pahit, misalnya. Setiap orang pasti punya masa lalu yang pahit. Ketika dia mau belajar dengan masa lalu yang pahit pada orang yang tepat, saya yakin 100% dia sukses. Contohnya saya lah, nggak usah jauh-jauh ya. Masa lalu saya sangat pahit loh, Mas. Ketika waktu saya SMA, saya tinggal orang tua saya yang meninggal. Hidup saya pas-pasan, kakak saya baru merintis. Untuk sekedar makan ya, sekedar makan saya harus bekerja untuk biaya hidup sama kuliah di kampus. Saya harus bekerja, pagi bekerja sampai siang, malamnya baru kuliah. Nah, pas libur, kalau pas masuk kuliah ya dibalik, pagi kuliah, malam saya bekerja. Masa lalu saya sampai pemirsa. Saya dulu pernah suka sama seorang ya. Ketika saya mau serius, ditanya orang tuanya, "Loh Mas, kerjanya apa?" Saya bilang, "Saya serabutan Bu, saya kerja sales." Tanggapannya apa? Negatif pemirsa. Tanggapannya negatif. Dia nak ngumpul itu yang wajar tonduk. Ngumpul ya harus guna, harus ngetekin bibit, bebet, bobot. Dalam arti bahasa Indonesia, orak kasta, orak sekasta, orak sederajat, intinya kayak gitu pemirsa. Oke, saya merasa disepelekan ya. Mulai saat ini Mas, nggak usah kumpul sama anak saya. Karena apa? Anda tidak layak buat anak saya. Ya ini loh pemirsa, masa lalu saya yang sangat pahit. Saya belajar ada masa lalu saya yang pahit ya. Ketika Anda ingin sukses, Anda harus belajar pada masa lalu Anda yang baik. Supaya apa? Masa lalu yang pahit itu enggak keulang lagi. Belajar pada orang yang tepat ya, Bang Misa. Oke, untuk suapan terakhir ya. Suapan terakhir yang belum disuapin. Oke, siapa? Iya. Nasi kuning anak kos rasa bos, oke. Mungkin bagi pemirsa banyak yang pertanyaannya, Mas, iki sapa sih Mas, kok ngomong wong sukses? Hanya orang biasa. Saya hanya orang belajar ya. Tapi untuk lulusan tersukses ya, untuk lulusan tersukses ya, selama kuliah di Politeknik Negeri saya, Negeri Semarang, saya lah orangnya. Penghasilannya berapa Mas? Lebih dari 200 juta per bulan. Ya kok bisa Mas? Bisnis kucingan ada, bisnis kuliner ada, bisnis properti ada, jual tanah ada, jual rumah ada. Ketika kita belajar pada orang yang
100% kita akan menjadi orang yang sukses. Oke? Dari saya cukup sekian ya pemirsa. Selebihnya saya minta maaf. Kalau ingin ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Makan enak, enggak apa.